nggak salah Kak Irfan dengar, Abi juga pernah membawa ibunda tercinta pergi haji, betul Bi? Iya Kak Irfan. Boleh cerita Bi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kak Irfan, suasana panas seperti ini bersama warna putih-putih yang menghampar seperti jemaah haji yang memakai kain ihram di padang pasir, di padang Arafah. Abi ingat tahun lalu Abi bersama emak Abi. Usia berapa, Mak? Emak sudah 85 tahun. Jadi, Kak Irfan, Abi berusaha dengan semampu Abi ingin bawa orang tua. Waktu itu Abi masih kuliah. Abi kerja keras, bekerja. Tapi Abi enggak sampai membawa Pak Abi ya, ayah Abi. Ayah. Abi pulang, ayah sudah meninggal dunia. Abi berdoa setiap hari, sujud, ya Allah, beri aku kesempatan, ya Allah, bawa ayah ibuku. Tapi ayahku sudah meninggal dunia. Abi sering diminta oleh travel agar pergi haji. Alhamdulillah Abi sempat menghajikan untuk ayah. Nah, yang belum sempat Abi membawa emak. Maka Abi terus doa setiap kali Abi tawaf di depan Murtaza, Abi doa, ya Allah, Engkau yang maha kuasa, aku hambamu yang lemah, beri kesempatan aku, ya Allah, bisa bawa ibuku. Ini yang tersisa dari ayah, dari keluargaku, dari orang tuaku. Ayahku sudah Kau ambil. Hari ini aku bisa menghajikannya. Tetapi ibuku, ya Allah, beri aku kesempatan bisa membawa ibuku, ya Allah. Ibuku sudah umur 85 tahun, ya Allah. Beri aku bisa menggendongnya, ya Allah. Terus aku sujud, Kak Irfan. Aku berdoa di Multazam, Kak Irfan. Aku mohon kepada Allah akan diberi kesempatan. Tahun kemarin, Abi berangkat ke Departemen Agama mendaftar. Begitu masuk pendaftaran, ini ibu boleh berangkat setelah 18 tahun. Abi mikir, 18 tahun. Abi sudah bayar. 18 tahun. Apakah masih sempat, ya Allah? Aku kebahagiaan ibuku, ya Allah. Lalu Abi terus berwudu, sujud, minta kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, beri kesempatan aku bisa membawa ibuku, ya Allah. Abi teringat pas acara Hafiz Indonesia tahun sebelumnya, Syah Ali pernah mengundang keluarga besar Duta Besar Saudi. Pas Abi berdoa tengah malam, Abi minta kepada Allah, Abi teringat ada kartu nama seorang diplomat Duta Besar Saudi, itu mungkin bisa minta tolong. Malam itu juga Abi kirim WhatsApp pakai bahasa Arab ke Syekh itu. Kalau enggak salah Syekh Khalid namanya. Nah, terima kasih Syekh. Melalui Syekh Khalid dikasih visa. Ya, aku beri kamu visa. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Khalid, Syekh Ali yang telah menjadi penyebab fasilitas ini. Dan subhanallah Kak Irfan, tahun kemarin Abi bisa berangkat bersama emak dan istri Abi. Alhamdulillah, Kak Irfan. Emak sudah umur 85 tahun. Peristiwa yang paling Abi bahagia pas ini tenda di Mina untuk menuju lempar jumrah sangat jauh, sekitar 8 kilo bolak-balik, Kak Irfan. Saya tanya ke emak, "Mak, ayo gendong sama saya." Emak enggak mau. "Mak, pakai kursi." Emak enggak mau. Terus, "Mak gimana?" "Mak mau jalan kaki, biar mak merasakan
bagaimana Nabi dulu berjalan kaki melempar jumrah, berjalan kaki dari Madinah ke Mekah. Subhanallah, emak berangkat ke Irfan. Dengan setiap langkah dia mengucapkan bismillah, 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 terus sampai ke tempat jumrah. Emak melempar semua lempar jumrah itu, terus balik. Tidak pernah setiap langkah yang emak langkahkan kecuali mengucapkan bismillah, bismillah, subhanallah, Allahu akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Engkau maha besar ya Allah, kami hambamu yang tidak berdaya. Engkau yang bisa memberangkatkan hambamu yang paling lemah sekalipun dengan sebuah niat yang kami punya. Saudaraku, jangan bakhil berniat. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis menentukan sebuah tujuan yang kita inginkan, bahwa innamal a'malu binniyat. Kalau kau punya niat, Allah akan mengantarkan kita semua yang berniat ke tempat yang kita cita-citakan. Allah maha berkuasa, Allah maha perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, berniatlah untuk bisa mengunjungi rumah Allah, untuk bisa tawaf, untuk bisa sa'i, untuk bisa wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah di sana. Saudaraku rahimakumullah, hadiah terbaik yang Allah sediakan di Padang Arafah adalah pembebasan dari api neraka. Ya subhanallah, emak semangat. Dalam usia 85 tahun, emak tidak mau digondong. Dia terus berjalan melangkah. Dia bahagia. Bahkan Abi kemarin ketemu emak pulang ke Madura. Kata emak, "Cong, kapan berangkat lagi?" Emak kangen. Subhanallah, itulah indahnya tanah suci. Karena kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diniatkan dan lakukan sesuatu untuk mengumpulkan dana untuk pergi ke sana. Bisa dengan cara apapun, bisa ada dari siapapun. Kalau kita memaksakan diri mengumpulkan uang untuk membeli handphone, kalau kita setiap bulannya benar-benar bisa menyisihkan untuk mencicil membeli motor, kenapa kita tidak pernah terfikirkan untuk menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan dari rezeki kita, menabung untuk pergi haji ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita kembali sesama, tetap di Festival Fest Indonesia 2019. Cinta Al-Quran.